Sebenarnya, kalau pemimpin berbohong, maka pengikutnya yang percaya pun terkena siksa. Kenapa? Karena dia percaya kebohongannya, sehingga dia mengikuti. Jangan duga kalau Anda mengikuti satu pemimpin yang Anda tahu dia berbohong. Ya kan? Anda bebas dari tanggung jawab. Karena mengukuhkan seorang pemimpin yang Anda anggap salah, memberikan dia kekuatan untuk tetap memimpin, dan kekuatan itu bersumber dari Anda yang mendukungnya, sehingga kebohongannya, kedurhakaannya, Anda ikut mengukuhkan kedurhakaan dan kebohongan.